Kan saya udah bilang sama kalian, jangan dekat-dekat saya. Pasti saya setrum. Kalau boleh nanya. Berapa kali totalnya itu? Berapa? 10 kali. Kenapa tega sih Pak? Itu anak sendiri loh kandung. Apa? Hah? Ini tadi suara yang keras. Suara gede. Hilap 10 kali Pak. Iya kenapa Pak bisa tega? Itu anak kandung sendiri. Di rumah itu kan ada adiknya tuh. Ya Pak ya? Nah itu melakukan malam atau lagi malam tidur di hatinya. Diancam apa? Selalu kamu diancam apa? Diancam saya tinggalin Pak. Yang keras Pak, yang keras Pak. Tinggalin. Tinggalin? Apa? Tinggal. Ditinggalin? Sempet ada kekerasan nggak kamu melakukan kekerasan Pak? Saya ngancam. Ngapain? Kamu ngapain tuh? Pukul. Pukul apanya? Setiap melakukan selalu ada kekerasan. Ada bekas benda tajam nggak sih ngancamnya? Cuma ngancaman lisan aja. Ngancam mau nyakitin nggak sih, misalkan mau dilukain atau apa? Itu tidak ada rasa salah ya Pak di bapak Pak? Bapak istri cerai atau cerai, meninggal? Meninggal. Kejadiannya di Gunung, Kampung Gunung, Desa Tanjung, Tanjurhalang, Kabupaten Bogor. Kejadiannya pada tanggal 23 Januari 2021 pukul 10. Jadi kasus ini bermula kecurigaan masyarakat untuk menemukan ada seperti makam di belakang rumah kos-kosan. Kemudian lapor ke Polsek, Polsek menggali ternyata itu ada jasad bayi. Jasad bayi kemudian digali, dicari, diselidiki, ternyata ada seorang perempuan dibawa ke rumah sakit. Kemudian setelah dicek, tersangka ini mengaku sebagai suaminya. Setelah dipenyelidik, ternyata tersangka ini adalah bapak kandungnya sendiri. Jadi setelah hamil, yang kejadian ini dari mulai 2020 saat anak ini baru usia 15 tahun. Jadi setelah hamil, kemudian dipaksa digugurkan dengan salah satu obat, dengan jamu. Jamu pil tuntas itu, sebanyak 13 butir. Dicampur, kemudian gugur. Dan anak itu meninggal. Usia ya, janginnya sendiri sudah berapa bulan? Kurang lebih 6 bulan. Dugaan sementara pelaku melancarkan aksinya dari umur korban berapa tahun? 15 tahun. Sampai? Ya sampai kemarin 16 tahun. Rumpasnya 16 tahun. Artinya 1 tahun. Motif dia sendiri atau pemicunya apa sih sampai dia tega? Alasannya dia minta izin ke anaknya ini mau menikah lagi karena istrinya udah meninggal. Anaknya keberatan tidak dikabulkan. Nah, itu terjadi. Ada ancaman enggak sih Pak? Ancaman ada. Jangan takut.